Dalam mimpi, tanggal 22 Agustus 2015, Qasim melihat ada kekacauan dan kerusuhan di mana-mana. Dan semua muslim sibuk dengan diri mereka sendiri. Lalu, aku sampai ke suatu tempat di mana orang-orang jahat sedang merencanakan suatu makar. Mereka berkata, karena umat Islam sedang sibuk dengan kehidupan mereka sendiri-sendiri, mereka tidak akan bisa menyelamatkan diri. Kita akan hancurkan mereka dan membuat dunia melihat seolah-olah kita melakukan itu untuk kedamaian. Setelah itu, mereka mulai membuat mesin-mesin pembunuh satu persatu. Dan aku berpikir, tidak ada orang yang cukup kuat dari pihak muslim yang bisa melawan mesin-mesin itu. Ketika mereka telah menyelesaikan pembangunan mesin-mesin itu, aku kembali. Mesin-mesin itu terbang sangat tinggi di udara, dan mesin-mesin itu mulai saling menembak satu sama lain. Kita, umat Islam, terjebak di tengah mesin-mesin itu, padahal semua rumah dan gedung-gedung bisnis kita berada di sana. Dan di sana, ada sebuah tembok besar yang menghalangi dunia untuk dapat melihat apa yang terjadi. Maka, orang-orang jahat itu menunjukkan pada dunia bahwa dua kelompok tengah saling menyerang satu sama lain. Padahal, sebenarnya mereka hanya satu kelompok yang bersama-sama menyerang rumah-rumah muslim. Mereka juga berkata, sekelompok muslim memiliki mesin yang sangat kuat. Kita harus menghancurkan mesin-mesin milik muslim itu. Atau, mereka akan menghancurkan kedamaian di muka bumi. Padahal, itu semua adalah bohong belaka. Semua mesin itu milik orang-orang jahat itu. Itu semua hanya dalih yang dipaksakan untuk membantai umat Islam. Aku mengumpulkan beberapa orang dan bertanya pada mereka, bagaimana cara kita mengalahkan mereka? Karena perang ini, kitalah yang akan binasa. Kita, muslim, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Semua orang terus mencoba bersembunyi, namun tetap saja kita terus terbunuh. Kemudian, cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala keluar dari telunjuk tangan kananku. Namun, itu belum cukup untuk menghancurkan mesin-mesin itu. Kemudian, aku pun berdoa, Ya Allah, lakukanlah sesuatu. Jika tidak, kami akan binasa. Rumah-rumah kami telah hancur, dan banyak di antara kami yang telah terbunuh. Kami sedang dihinakan di seluruh dunia. Maka, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah cahayanya sangat banyak. Hingga aku merasa yakin bahwa dengan cahaya ini, aku akan bisa menghancurkan mesin-mesin itu. Maka, waktu aku keluar untuk memerangi mesin-mesin pembunuh umat Islam itu, pakaianku berganti. Kemudian aku berkata kepada diriku, Qasim, inilah waktunya untuk menghancurkan mesin orang-orang jahat itu. Maka, saat aku mulai berlari, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku mulai berlari di udara. Dan saat aku tiba tepat di hadapan mesin-mesin itu, aku melempar cahaya Allah kepada mereka. Dan mereka meleleh kurang dari sedetik. Dan aku menjadi takjub melihat, bahkan mesin-mesin kuat itu pun tidak mampu bertahan dari cahaya Allah meskipun sedetik. Kemudian aku kembali, dan seluruh muslim keluar dari tempat mereka, dan bergembira, dan berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan kita semua dan menolong kita. Kemudian aku berkata kepada mereka, Allah bersama kita, maka janganlah kalian takut lagi. Dan semua orang harus mulai memainkan perannya masing-masing untuk membangun kembali rumah-rumah dan bangunan-bangunan.